Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgat Leoglu, berpeluang besar mengunci gelar juara dunia World Superbike di sirkuit Mandalika. Pasalnya saat ini Toprak berada di urutan teratas klasemen sementara pembalap dengan nilai 531, unggul 30 poin atas Jonathan Rea di tempat kedua. Pembalap asal Turki itu juga tampil impresif pada sesi latihan bebas. Pembalap Aruba Racing Ducati, Scott Redding, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga World Superbike Mandalika 2021. Scott Redding mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 33,486 detik pada latihan bebas ketiga WSBK Mandalika yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Hari ini Scott Redding unggul 0,082 atas pemimpin klasemen WSBK 2021. Toprak Razgat Leoglu menempati peringkat kedua latihan bebas ketiga WSBK Mandalika berkat catatan waktu 1 menit 33,568 detik yang ia ukir pada percobaan flying lap terakhir. Pada latihan bebas pertama, Toprak Razgat Leoglu berhasil menorehkan waktu 1 menit 34,985 detik. Adapun sesi latihan bebas kedua mengukir waktu 1 menit 34,230 detik. Pada detik-detik terakhir latihan bebas ketiga, dia naik 6 peringkat, dari urutan ke-8 ke posisi kedua. Pebalap asal Turki itu menyalip beberapa pebalap unggulan, termasuk pesaing terdekatnya di papan klasemen WSBK 2021, Jonathan Rea Kawasaki. Adapun Jonathan Rea harus puas menempati peringkat keempat latihan bebas ketiga WSBK Mandalika setelah mengukir catatan waktu lap 1 menit 34,097 detik. Setelah ini, para pebalap akan kembali bersaing pada sesi Super Pole. Jalannya Super Pole akan menentukan posisi start para pebalap pada balapan pertama WSBK Mandalika 2021. Demikian juga dengan balapan pertama WSBK Mandalika yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.